Animalium Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menggelar Animalium Fest 2024 di Animalium RIN, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 25 Mei. Acara ini diadakan untuk mengedukasi anak-anak tentang aneka satwa, terutama satwa liar. Selain itu, Animalium Fest 2024 juga menjadi wadah bagi periset dan organisasi yang fokus pada ilmu kehewanan untuk berbagi informasi dan mengedukasi masyarakat cara membantu pelestarian satwa. Kepala Pusat Zoologi Terapan BRIN mengatakan, Animalium Fest diharapkan jadi ajang mengenalkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, akan pentingnya mengenal berbagai satwa termasuk satwa liar. Memang minat riset satwa ini bisa dikatakan sedikit gitu ya, bisa ya. Bilang oleh Pak Iris tadi, sejak kecil kan kita nggak boleh pegang hewan ini, nggak boleh pegang hewan itu ya. Padahal anak-anak itu kan sebenarnya mempunyai rasa ingin tahu yang besar gitu ya tentang hewan. Nah, ini dengan berdirinya Animalium, harapannya anak-anak akan lebih kenal dengan hewan-hewan kita sendiri sejak ini, sehingga rasa ingin tahu itu tetap ada gitu. Terdapat sejumlah kegiatan Animalium Fest 2024, di antaranya presentasi edukasi hewan, loka karya riset dan umum, Animal Talk, pameran hewan, pembacaan dan penandatanganan buku. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.